Xabi Alonso layak mendapatkan sorotan setelah berhasil mengantar Bayer Leverkusen juara Bundesliga untuk kali pertama dalam sejarah klub. Keberhasilan Leverkusen mengangkat trofi Bundesliga tak lepas dari sentuhan ajaib Alonso. Pelatih bau kencur yang sukses mengangkangi raksasa Jerman langganan juara Bundesliga, Bayern Munchen. Semasa aktif bermain, Alonso memang punya sederet prestasi gemilang yang sukses jadi tulang punggung Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Ia memutuskan gantung sepatu di tahun 2017 saat berusia 35 tahun. Setahun menganggur, Xabi Alonso memulai karir kepelatihannya di Real Madrid Junior pada 28 Agustus 2018. Semusim memimpin Real Madrid Junior, Alonso dilirik Real Sociedad B sebelum dipercaya memimpin Leverkusen pada 5 Oktober 2022. Banyak yang mengklaim Leverkusen berjudi merekrut Alonso. Bahkan tak sedikit yang menilai Leverkusen memilih Alonso karena tak mampu mendapatkan tanda tangan pelatih top. Terlebih saat itu, kondisi Leverkusen terjebak di zona degradasi dengan hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Akan tetapi, Alonso menjawab semua prasangka negatif dengan pekerjaan fantastis. Leverkusen berhasil finish ke-6 dan tembus semifinal Liga Eropa. Sentuhan ajaib Alonso berlanjut di musim 2023-2024. Leverkusen tampil mempesona dan mencatatkan rekor tak terkalahkan di semua ajang. Leverkusen berhasil memastikan juara Bundesliga di pekan ke-29 usai menggilas Werder Bremen 5-0 di Stadion Bay Arena Minggu 14 April 2024. Ini merupakan trofi Liga Jerman pertama yang pernah diraih Leverkusen. Gelar tersebut menjadi istimewa karena Leverkusen unggul 16 poin dari rival terdekat mereka, Bayern Munchen, di saat Bundesliga masih menyisakan 5 pertandingan. Pelatih berusia 42 tahun tersebut juga sukses menorehkan rekor 47 pertandingan tanpa kekalahan di semua pertandingan yang dilakoni di berbagai ajang kompetisi. Alonso masih berpeluang menyabet treble winners bersama Leverkusen. Di Werksel, saat ini masih akan berjuang di perempat final Liga Eropa dan final DFB Pokal.